bukan kemudian putus asa dalam hidup, tak bersemangat untuk bekerja karena takut takut mati, tak boleh nak keluar takut eksiden mati. Kalau tak keluar daripada rumah, tak kerja, kematian tak datang ke. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, kalaupun kamu bersembunyi di dalam bangunan yang tegar, mati akan datang. Faham dong? Dan dalam hal ini seseorang hendaklah menjadi yang cerdik sebagaimana disifatkan oleh Nabi, mengingati kematian yang menjadi sebab seseorang itu mempersiapkan diri dengan amal baik dan menjadi sebab kepada dirinya mencegah daripada berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada masa yang sama, seseorang tidak boleh meminta kematian. Dilarang oleh Nabi seseorang minta mati, tetapi dianjurkan untuk minta keadaan baik saat kematian tiba. Ada beza, minta mati tak boleh, tapi minta keadaan baik saat kematian tiba digalakkan. Adapun minta mati tidak diperbolehkan, Nabi bersabda dan diberikan hikmahnya kenapa kita tak boleh minta mati. Gal la yas'alanna ahadukum al-mauta lidhurrin massahu. Jangan ada salah seorang daripada kamu yang minta mati karena musibah menimpa kepadanya. Hutang ke, stres ke, masalah keluarga ke. Kadang-kadang orang kalau tidak kuat iman berhadapan dengan keadaan depresi yang begitu dalam, terkadang sebahagian daripada mereka ambil shortcut. Bukan perkara yang ganjil bagi zaman sekarang ini, bila mana kita kerap mendengar melalui surat kabar, internet, orang bunuh diri ataupun lompat daripada bangunan tinggi disebabkan oleh karena depresi yang dialami olehnya. Ini bahagian daripada orang yang minta mati atau mencari mati atau membunuh kepada dirinya sendiri. Karena apa? Karena masalah yang menimpa kepadanya. Kata baginda Rasulullah, jangan ada di antara kamu yang meminta kematian karena masalah yang menimpa kepadanya. Apa sebabnya wahai Rasulullah? Karena kalau dia yang diberi umur saat dia ingin mati tapi tidak diberi kematian oleh Allah, maka gunakan umur itu untuk dia menambahkan kebaikan kalau dia orang baik, dan gunakan umur yang diberikan itu untuk insaf dan bertaubat kalau dia orang yang tidak baik. Jadi adanya umur ini tidak dipercepat kematian oleh Allah kepada seseorang walaupun dia minta mati, walaupun dia ingin mati, gunakan umur itu untuk menambahkan ketaatan ataupun untuk bertaubat dan insaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta sakit, hatta tak boleh bergerak, hatta penyakitnya sudah kalau penyakit macam-macam tuh komplikasi ya, macam-macam dan tak boleh diselamatkan, tapi tak mati-mati, jangan sekali-kali komplain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala minta cepat mati. Karena setiap saat yang kita lalui atau yang orang itu lalui, peluang untuk mendapatkan ganjaran, peluang untuk insaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saja kalau dia tahu rahasia waktu dan masa yang diberikan oleh Allah, kalau dia dimatikan awal, dia minta balik ke dunia, minta ambil sesaat itu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faham, Tom?